Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kartawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 2 dalam menyajikan presentasi terkait dengan kematian menurut Paraspati Tatwa. Namun sebelum itu, kami izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Tiang sendiri bernama Gede Aditya Simpati Haji, NIM 201-101-1010. Om Swastiastu, saya atas nama Kade Endri Mediani, NIM 2011-011-009. Baik, itu tadi perkenalan diri selaku kelompok 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu kematian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kade Ayu Indri Mediani. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kematian. Kematian adalah terputusnya hubungan roh dengan jasad dan menyebabkan terhalangnya hubungan antara keduanya. Ketika kematian datang pada manusia, maka terputuslah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dijelaskan dalam Al-Qutubi pada tahun 2005. Kematian menurut ajaran agama Hindu merupakan suatu takdir yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Rani, Hataila, langit, dan menjadi jalan terakhir seseorang untuk membebaskan diri dari jeratan dan tekanan kehidupan yang semakin kompleks. Jika kita lihat, kematian menurut Hindu terbagi dua, yaitu kematian menurut tatwa dan menurut upacara yatnya. Kematian menurut tatwa. Mati menurut tatwa seperti dinyatakan dalam pustaka Waraspati Tatwa yang dikutip di atas. Kalau sudah lepas sang hyang atma dari badan sariranya yang dibangun oleh panca mahabhuta, itu sudah meninggal secara tatwa. Kala ikang pati ngarania widjurun mapasah lawan panca mahabhuta juga takang atma risarira ikang nganal juga hilang. Ikang atma langgeng tan molah apan ibek ikang raat kabeh dening atman. Artinya, pada waktu mati namanya, hanya berarti terpisah panca mahabhuta dengan atma yang pada badannya. Baik, itu tadi tentang kematian yang dijelaskan oleh teman saya, Kade Ayu Indri Mediani, yang mana ditegaskan kembali menurut Waraspati Tatwa, yang mana pada waktu mati namanya hanya berpisah panca mahabhuta dengan atma yang ada pada badannya, hanya badan kasarnya yang lenyap, sedangkan atmannya telah berubah sebab alam ini penuh disusupi dengan atma. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang lontar Waraspati Kalpa. Apa sih itu lontar Waraspati Kalpa? Menurut opini saya, di sini kami menuliskan berdasarkan opini kami bahwa lontar Waraspati Kalpa merupakan salah satu lontar yang ada di Bali yang berisikan tentang Tenung Kumaresiji, yaitu berisikan mantra-mantra permulaan yang mantra itu terkait dengan bebayuhan oton manusia itu sendiri. Maksudnya di sini adalah bebayuhan oton manusia yang memiliki atau berkeyakinan terhadap agama Hindu di Bali pada khususnya. Mengapa manusia itu perlu dibayuh oton? Karena bebayuhan oton ini berfungsi sebagai penetralisir atau penyucian diri terhadap manusia itu sendiri. Karena manusia di samping ditemani oleh keadaan suka dan duka, manusia itu akan menemukan dan ditemani oleh kondisi lare dan pati.
lari itu adalah sebuah kesengsaraan bagi manusia itu sendiri. Maksudnya lari itu adalah keadaan di mana manusia mengalami keadaan sengsara dan pati. Pati itu adalah mati, keadaan mati atau tertimpa musibah. Lara itu seperti saya katakan tadi adalah sebuah kesengsaraan. Kita tahu manusia pasti saja pernah tertimpa musibah yang menyebabkan manusia berada dalam kesengsaraan, dan besar kemungkinan manusia menemukan kematian sebagai akibat dari kesengsaraan itu atau sebagai akibat dari musibah itu sendiri. Nah, berikut ini adalah merupakan salah satu salinan lontar yang ada di dalam Muros Pathitakul, yang mana kami kutip dari situs phdi.com, yang mana mantranya atau isi dari sastra Prasvatikalpa itu menyebutkan, Yanana oton watak redite dewaniya sangiyang indri kalaniya durkale butaniya catuspati kayuniya kayu putih manuknya siung wayangnya panji lintangnya tendas merereng panas watunya makweh geringnya puruh langu gerah merapah panestis lesu ngibuk tan arep mangan kelaran borok edan nyi edu gawini doyan mati manakan ian lo ian lana doyan mati ngamuk nagih caru ring sanggah kemulan suci acoroh bebek nyi tampak talo apan otos panas wenang carunin beras lima catu arte 555 benang limang tukel, taluh limang besik, biu limang ijas, nyuh limang bungkul, dadi esok, sesayut adulang, mewaste kesume jati, nasi putih, siap putih, tulus sandeh sangkur, kewase mepanggang, ma pecel micil genten, mesasur sekarpu, limang katih, katur ring kemulan, toyania limang suan, dur menggale abesik, Terayas jute, pengambian, maruntutan peras asorok. Payuk limang bungkul, ayaniye dadul, wenang brahmane sulinggih ngelukat. Yantang warukang ageng raramire. Inti dari isi sastra di atas adalah jika seseorang yang lahir pada hari Minggu, biasanya terlahir dengan pembawaan sifat yang panas. Panas ini dalam artian membawa sifat yang keangkara atau gampang marah lah. Sering terjadi permasalahan pada pekerjaan, yang mana itu dibuktikan pada saat kami mencoba mentranslate pada kalimat lintang nia tenas merereng, panas watu nia, makweh gering nia, puruh, langu, gerah merapah, panas tis, lesu, ngibuk ten arep mangan, kelaran, borok, edan, ngeido-ido gawin nia. Nah, pada saat poin ngeido-ido gawinnya ini, kami mentranslatkan sesuai dengan opini kami, yaitu sering terjadi permasalahan dalam karir atau pekerjaan seseorang itu. Jadi, lanjutannya adalah, jika anak yang pada hari Minggu terlahir perempuan, akan mati. Itu dibuktikan dengan doyan mati manakan ian lo. Dan jika terlahir laki-laki, akan menyebabkan kematian sebagai akibat dari keangkaraannya. Nah, itu dibuktikan dengan yani lanang doyan mati ngamuk. Untuk menetralisir hal tersebut, disebutkan sarana-sarana pembantenan yang sudah tertuang di dalam salah satu lontar Waraspati Tatu yang kami cantumkan tadi. Yaitu salah satu contohnya, Durmenggale Agesik, Perayas Cite, Pengambian, Maruntunan Peras, Asoroh, Payuk Limang Bungkul, dan lain sebagainya yang setelah tertuang di dalam salah satu lontar Waraspati Tatu itu sendiri. Nah, sastra ini yang wenang melukat seseorang yang lahir di dalam buku Watak Redite ini adalah seorang Brahmana Sulinggih. Nah, itu sudah tertuang di dalam kalimat yang kami jelaskan di atas, yaitu wenang Brahmana Sulinggih melukat. Yaitu seorang Brahmana Sulinggih memiliki kewenangan untuk melukat orang yang dikatakan di dalam sastra lontar Waraspati Kalpa yang saya cantumkan tadi. Jika tidak, seseorang itu akan tertimpa musibah besar.
itu dibuktikan dengan adanya kalimat yantan tawurakan ageng raranire. Nah, yantan itu adalah kalau tidak tawurakan ageng raranire. Nah, raran itu adalah sebuah musibah. Ngeraranin itu kita di Bali sering mendengar istilah ngeraranin. Itu sebagai opini kami di dalam membuat salinan Lontar Waras Pati Tatwul, dan ternyata Lontar Waras Pati Tatwul ini sangatlah pingit istilahnya, jadi tidak sembarangan orang untuk men-share kemanapun salinan Lontar ini. Dan jujur untuk salinan Lontar ini translatornya tidak ada, jadi kami mentransit sesuai dengan kemampuan kami, dan kami mohon koreksi dan evaluasinya dari teman-teman, rekan-rekan penyimak video kami, dan sekaligus ibu dosen pengampu mata kuliah Tata Tuatua 3, Buluh Purnama Suwari Pragnuantis. Itu. Dan kita lanjutkan. Nah, di sini kami menuangkan gambar. Nah, gambar di sini adalah seseorang yang sedang memegang payung di kala hujan. Nah, gambar ini pun menjelaskan tentang keterkaitan kematian dengan Lontar Waras Pati Kartu. Di mana kaitannya antara Lontar Waras Pati Kartu dengan kematian adalah Waras Pati Kartu ini sebagai penetralisir atau pencegah seseorang untuk menuju kematian. Namun tidak memungkinkan kita kembali lagi ke takdir seseorang itu sendiri. Jika Tuhan sudah berkehendak untuk meninggal, ya kita tidak bisa berkata lagi kita harus siap untuk menemukan kematian. Tetapi alangkah baiknya kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dari gambar ini kami jelaskan bahwasannya payung itu kami ibaratkan sebagai Lontar Waras Pati Tatwul itu sendiri. Yang mana fungsi payung adalah menghindari hujan, menghindari manusia dari tetesan air hujan. Namun hujan yang kami maksud di sini adalah bukan hujan yang kita tinjau dari filsafat agama Hindu, yaitu hujan itu memiliki arti amerta, tidak. Namun hujan ini kita sebut dengan musibah atau malapetaka, yang mana ketika hujan ini turun atau menempel pada atau mengenai tubuh manusia itu sendiri tanpa menggunakan payung, maka manusia itu sendiri akan mengalami sakit. Bisa jadi demam, bisa jadi batuk dan pilek. Nah, fungsi payung itu adalah seperti itu, menghindari manusia dari sakit ataupun penyakit lainnya yang diakibatkan oleh tetesan air hujan itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi tentang kematian dalam Lontar Waras Pati Tatwul. Maksud saya, kematian menurut Lontar Waras Pati Tatwul, yang mana kaitan Lontar Waras Pati Tatwul dengan kematian. Untuk rekan-rekan penyimak video, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Dan tugas ini sekali lagi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Tatwa 3, yang mana kami mempresentasikan tentang materi kematian menurut Lontar Waras Pati Kalpe. Jika teman-teman di kelas PAH semester 4, kelas A, ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom di Google Classroom. Terima kasih. Kami atas nama kelompok 2, saya Gede Aditya Simpati Haji. Dan saya Kade Andri Mediani. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.